Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berusaha NYDP selaku pengurusi majlis pada pagi ini, Puan Sally Sarina, yang dimuliakan lagi dihormati guru besar Puan Siti Sarbanum, yang dimuliakan lagi dihormati penolong kanan kurikulum Puan Nurmah, penolong kanan co-kurikulum Cik Razali, yang dimuliakan lagi dihormati YDP PIPG Yang Mulia Raja Syahrun Azian, seterusnya kepada guru-guru kumpulan sarana ibu bapa dan ibu-ibu, bapa-bapa serta anak-anak yang dikasih sekalian. Tidak lupakan kepada sahabat saya, sahabat kita non-muslim yang hadir bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmat serta limpah kurnia-Nya, pada pagi ini Allah SWT telah memilih kita, telah melunakkan hati kita. Maka dengan kelunakan hati itu, ringan kaki kita melangkah ke surau Al-Mahdi. Walaupun kelihatannya yang melangkah adalah kaki kita, tetapi yang membawa kita ke sini sebenarnya ialah hidayah dan taufik daripada Allah yang Allah anugerahkan kepada hati kita. InsyaAllah, mudah-mudahan apabila kita berada di majlis ilmu, iaitu di Taman Syurga pada pagi ini, Allah SWT akan kurniakan pada hati kita ketenangan, yang mana ketenangan ini sangat mahal harganya di akhir zaman ini. Kita mungkin ada kesenangan, tapi tanpa ketenangan, kesenangan tidak berarti apa-apa. Kita mendapat anak, itu adalah kesenangan, itu adalah nikmat. Tetapi mendapat anak yang soleh dan solehah, itulah ketenangan yang dikatakan rahmat. Kita dapat rumah yang lapang, itu adalah kesenangan, nikmat. Tetapi rumah yang menjadi tapak untuk kita jadikan baiti jannati, rumahku syurga tu, itu adalah rahmat dan itu adalah ketenangan buat hati kita. Salah satu cara untuk kita mendapat ketenangan di akhir zaman ini ialah dengan duduk di majlis ilmu. InsyaAllah, bagi mereka yang duduk di majlis ilmu, umpama duduk di taman syurga. Kalau kita nak lihat taman syurga di dunia ini, lihatlah majlis ini. InsyaAllah, bagi mereka yang senantiasa melazimi istiqamah, konsisten untuk berada di taman syurga di dunia ini, itulah yang akan menjadi bekal, menjadi modal untuk berada di taman syurga yang hakiki dan abadi di hari akhirat nanti. Kerana dunia ini sementara, kehidupan yang sebenar ialah kehidupan di akhirat. Dunia ini tempat kita menanam, akhirat nantilah tempat kita menuai. Bila kita menanam, kena penat sikit, nanti kita berehat di hari akhirat. Sebab itu sering kita pesankan pada kita, diri kita, relalah berpenat di dunia ini dalam mendidik anak-anak kita, kerana mudah-mudahan itu menjadi sebab untuk kita berehat dalam keadaan nikmat yang berpanjangan dan tidak ada batasnya, yang tidak ada penghujungnya, iaitu di hari akhirat, iaitu di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan apabila masuk ke dalam masjid, ada majlis orang membaca Quran, ada majlis orang membaca hadis, ataupun ada di sana nanti orang berdoa dan sebagainya, macam-macam majlis. Tetapi apakah majlis yang dipilih oleh Rasulullah untuk duduk bersamanya? Rasulullah akan duduk di dalam majlis ilmu. Rasulullah akan pilih untuk duduk di dalam majlis ilmu. Ini menunjukkan dua perkara. Pertama, pentingnya majlis ilmu daripada majlis-majlis yang lain. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu adalah cahaya,
Kejahilan adalah kegelapan. Mana mungkin kita dapat mendidik diri kita? Mana mungkin kita nak didik anak kita tanpa panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa panduan daripada hadis-hadis teladan-teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu ilmu ini penting. Kemudian apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam majlis ilmu, ini menunjukkan betapa tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa humble, betapa rendah dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Al-Quran itu turun kepada baginda, walaupun hadis itu dituturkan daripada lidah baginda, namun kalau ada orang lain datang mengajar, datang menyampaikan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan duduk untuk mendengar ayat Quran yang dibacakan oleh orang lain, hadis-hadis yang disampaikan oleh orang lain. Ini penting. Kerana aliran ilmu umpama aliran air, aliran ilmu umpama aliran air, air hanya akan bertakung di tempat yang rendah, lembah, lurah, ngarai, disitulah berkumpul air. Air tidak akan berkumpul di tempat yang tinggi. Begitulah ilmu hanya akan jatuh ke dalam hati orang yang merendah diri, orang yang sombong, orang yang ego, tidak akan dapat ilmu. Rasa tidak berilmu ialah rasa orang yang berilmu. Rasa tidak berilmu ialah rasa orang yang berilmu. Apa kata pepatah Cina? Bila murid bersedia, guru tiba. Bila murid bersedia, guru tiba. Maksudnya apabila kita meletakkan diri kita sebagai murid yang nak belajar, yang nak mendengar, atas kerendahan sifat hati kita, maka waktu itu kita boleh belajar daripada semua orang. Bila murid bersedia, guru tiba. Artinya ini penting. Subhanallah. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah salafus salih, iaitu orang-orang yang soleh zaman dahulu, mereka lebih lama belajar adab daripada belajar ilmu. Mereka lebih lama belajar adab daripada belajar ilmu. Kerana apa? Dengan adab itu insya-Allah ilmu itu akan dapat masuk dan memberi manfaat. Mungkin ada orang yang berkata, ada orang yang tak jaga adab, ada orang yang biasa-biasa saja, tak hormat ibu bapa, tak hormat guru-guru, tetapi dia punya pencapaian dalam exam straight A, dia punya kelulusan tinggi. Tetapi ingat, mendapat ilmu dengan mendapat keberkatan daripada ilmu itu berbeza. Ada orang dapat straight A tapi hidupnya lintang tukang, dan sebagainya. Pelajar-pelajar ini tak kenal ibu bapa, tak kenal guru-guru, tak kenal masyarakat. Akhirnya kejayaan menyebabkan kehancuran dalam hidupnya. Sebab itu dengar baik-baik apa yang saya pesankan pada diri saya dan juga keluarga, dan saya ingin kongsikan bersama. Kejayaan anak-anak kita dalam peperiksaan belum menjamin kejayaannya dalam kehidupan. Kejayaan dalam pelajaran belum menentukan dia berjaya dalam kehidupan. Justru mungkin ada yang berkata, kalau gitu kejayaan dalam pelajaran tak penting. Tidak penting, tetapi itu hanya menanamkan keyakinan, itu hanya melatih supaya tas ataupun tugasan yang diberi kepada anak-anak itu dilaksanakan dengan baik. Sebab itu subhanallah, jangan diukur prestasi anak-anak kita semata-mata kepada kejayaannya dalam peperiksaan. Tetapi apa yang lebih penting ialah kesungguhannya berusaha, keyakinannya terhadap dirinya. Sebab ada orang yang tidak, anak-anak kita tak sama. Sebab saya ramai anak-anak, dan kita tengok anak-anak ni berbeza-beza. Mungkin kita kata ukuran kecerdasan, kebijaksanaan itu hanya kepada pencapaian peperiksaan. Tidak. Ada anak-anak yang cerdas di bahagian ini tetapi kurang di bahagian ini. Sebab itu sekarang ni ukuran kecerdasan kalau mengikut ilmu yang terkini ada 12. Tapi 3 yang terkenal. Dia kata selalu kita lihat IQ je, intelligent quotient, kecerdasan akal. Tetapi sekarang ada EQ, kecerdasan emosi. Sekarang ada SQ, kecerdasan spiritual dan sebagainya. PQ, physical quotient dan sebagainya.